Menurut Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi, penyortiran surat suara Pilpres dan Pileg dilakukan dalam 3 shift, yaitu pagi, siang, dan sore. Masing-masing shift memakan waktu 5 jam. Ditargetkan penyortiran dan pelipatan selesai dalam beberapa hari ini. Di Sumedang, ada 800.800 lebih surat suara yang akan disortir dan dilipat. Ya, hari ini dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara. Jadi kita bagi menjadi 3 shift. Itu masing-masing shift 5 jam. Jadi satu shiftnya itu 204 orang. Jadi sampai sehari itu kita ada 612 orang begitu. Kita upayakan dalam beberapa waktu ke depan bisa selesai. Surat suara yang rusak akan ditampung terlebih dahulu untuk diganti dengan yang baru. Diki Guntara, Bandung TV.